Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali. Hari ini tanggal 29 September 2022. Ini hari Kamis teman-teman. Seperti biasa saya girl fotografi aku membuat sebuah video, yaitu video pantauan nih. Dalam video pantauan ini saya girl fotografi akan melakukan sebuah pemantauan, yang mana akan memantau suatu daerah yang bakal menjadi tempat untuk pementasan Singoparong teman-teman. Ini rencana saya bakal datang itu ke desa itu, namanya ada desa Kalirejo, itu masih masuk ke dalam wilayah Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kota Kendal. Karena rencana pada tanggal 1 Oktober atau di hari Sabtu itu di sana bakal diselenggarakan sebuah pementasan Singoparong, menampilkan Singoparong itu namanya ada Singoparong Suronggono, itu bakal pentas di sana di desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kota Kendal. Ini untuk waktunya sendiri ada di siang sampai malam hari. Jadi untuk pagi hari itu belum mulai. Jadi teman-teman jangan menontonnya di pagi hari ya teman-teman. Ini untuk waktunya sendiri ada di siang sampai malam, dan untuk jam sendiri nanti ya menyesuaikan di lokasi pementasan ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini harapannya semoga buat teman-teman semua yang rencana kok ada kepengen nonton live-nya Singoparong Suronggono secara langsung nanti di tanggal 1, menjadi tahu akan lokasi atau denah atau jalan yang harus teman-teman tempuh untuk menjangkau ke tempat pementasan nantinya dengan lebih mudah teman-teman. Dan ini terima kasih sekali, ini saya mendapatkan gambar, nanti juga akan saya tampilkan di sini untuk terkait itu pementasannya. Ini dalam rangka penggalangan dana bansos wong kali ngaklik teman-teman. Ini saya dapat dari seseorang itu pemain jaran kepang juga, itu namanya ada Dek Mila. Terima kasih buat Dek Mila, atau akun Facebooknya itu kalau tidak salah Dek Mila Ayu nih ya. Terima kasih terkait informasi jadwalnya, informasi lokasinya, informasi tanggal, informasi ya segala informasi ini saya dapat dari Dek Mila Ayu nih. Terima kasih buat Dek Mila Ayu nih. Dan ini rencana saya juga nanti bakal berangkat itu bareng, saya akan mencari bareng Mas Sandy owner dari Sandy Pesut Kendal teman-teman. Jadi saya nanti rencana bakal mencari berdua sama Mas Sandy. Semoga dalam pencariannya ini bisa dicari dengan cepat, dengan mudah, jadi video ini bisa langsung cepat tayang di YouTube teman-teman. Oke, dan sebelumnya juga kita harus berdoa terlebih dahulu. Semoga pada pementasannya Singoparong Suronggono esok hari pada tanggal 1 Oktober 2022 di Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kota Kendal dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, berjalan dengan meriah tanpa ada gangguan hal negatif yang meliputi seperti gelutan, kerusuhan atau hal lainnya yang mungkin merugikan pihak Singoparong dan pihak penyelenggara Singoparong tersebut teman-teman. Oke, langsung saja ini video akan saya mulai atau saya start. Saya mau rencana bakal start itu dari SMP 1 Cepiring teman-teman. Nah itu rencana saya bakal start dari sana, itu langsung saya akan mencari ke desa itu, namanya ada desa Kalirejo. Jadi buat kalian yang rencana bakal ada nonton kesana secara langsung pada tanggal 1, silahkan menyimak video ini dan selamat menyaksikan video ini dan selamat menyaksikan video pantauan nih. Halo teman-teman, senang sekali hari ini tanggal 29 nih, rencana mencari untuk lokasinya barongan apa namanya Mas? Suronggono. Ini saya ditemani sama Mas Sandy Pesut Kendal ini. Nah, halo guys. Ini pernah masuk YouTube saya ini. Ini saya rencana bakal ke Kecamatan Kangkung itu di desa apa namanya Mas? Kalirejo. Iya, di desa Kalirejo ini mau mencari untuk lokasi pentasnya Singobarong Suronggono bakal pentas tanggal 1 Oktober 2022 hari Sabtu teman-teman. Nah ini saya start dari SMP 1 Cepiring. Nah, di sana SMP 1 Cepiring. Nah ini di sini ada pertigaan seberangan jalan. Nah seperti ini ya teman-teman. Selamat menyaksikan video ini dan selamat menyaksikan video pantauan nih. Thank you.
Nah, ini saya berhasil menemukan untuk lokasinya pentasnya Singobarong Suronggono pada tanggal 1 Oktober 2022. Ini lokasi ada di ini. Terima kasih juga kepada Mas Sandy ini yang sudah membantu untuk lokasinya. Halo Mas. Halo Mas. Mas Sandy Pecut Kendala. Jadi untuk lokasinya nanti ada di sini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang rencana bakal nonton live-nya Singobarong Suronggono pada tanggal 1, teman-teman bisa mengikuti untuk video yang sudah tadi saya buat. Itu saya start dari pinggir SMP 1 Cepiring. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan terima kasih sudah menyaksikan video pantauan nih. Terima kasih juga Mas Sandy. Dadah lu. Mantap.